Lagukan sudah, lompat tinggi, cemas saja, panjang belakang, cemas saja, uang sudah masuk tengah, cemas saja, di pendek saja, cemas. Belakukan sudah, serbu belakukan sudah, panjang belakang, bukan mesanya untuk makan menggelegar di pertahanan daripada tuan rumah sebelah timur, bertambah angka untuk tuan rumah bagian barat. Satu sama, satu dua tiga, sependek belakangnya bola, umpan langsung ditipu saja oleh bola ke belakang, masih bisa terima semangat, cemas saja, masih bisa ditahan oleh main dari sebelah barat, namun terlalu jauh meninggalkan lapangan, maka poin bertambah 2-1. 1-2-3, siapa yang akan dituju, pendek datangnya bola, umpan, namun terlalu kurang kontrol rupanya, sehingga keberuntungan untuk tuan rumah bagian timur. 1-2-3, serve. Terima dengan sempurna, umpan tinggi, bercermat saja. Namun, pukul-pukul menuki rupanya. Poin untuk bagian barat. 1-2-3, serve. Lagukan sudah masuk tengah, bercermat saja. Namun terlalu melot. Ya, si jantung melakukan serve. Serve dilakukan sudah. Panjang datangnya bola. Namun bisa diangkatkan tulis pernah. Ya, umpan tinggi. Pendek saja. Dicemas saja. Menggelegar di pertahanan daripada sebelah barat. Poin bertambah untuk sebelah timur. 5-2. Itu betul-betul tertipu rupanya. Poin bertambah 3-5. 1-2-3, set dilakukan sudah. Panjang datangnya bola, diterima dengan sempurna. Umpan tinggi, dicemes saja. Namun sedikit menyentuh bibir net. Pindah poin 6-3. Sayang seribu sayang, terus menyentuh net, pindah poin 4-6. Bisa, kurang cermat rupanya, pindah poin 7-4. Cemes namun tidak nyebrang. Poin bertambah 8-4. Set diterima dengan sempurna, langsung ditipu kembali dicemes, namun bisa diselamatkan oleh pemain garis. Ternyata bola betul menyentuh bibir daripada pertahanan sebelah timur. Pindah poin 5-8. Sayang seribu sayang, keberuntungan ada sebelah timur karena salah satu pemain dari barat ini menyentuh net. Poin bertambah 9-5. Pindah poin 6-9. Kurang kontrol rupanya,
masuk dari sebelah barat ini. Pindah poin. Cemes. Namun tidak bisa ditahan oleh pertahanan dari sebelah timur. Pindah poin. 7-10. Medak. Inilah pemain bintang-bintang tuan rumah berhadapan dengan tuan rumah bersama merupakan bintang-bintang kecil di langit yang tinggi. Sedikit menentuh bibit net. Pukulan kali lintar mulai keluar. Menggulir di pertahanan dari pada sebelah barat. Poin bertambah 9-10. Luar biasa pemain yang jangkung ini, senyum-senyum dia. Bisa merombak daripada pertahanan atau tembok daripada sebelah timur. Poin bertambah 10-11. Tidak bisa dihalang oleh pemain nomor 12 ini. Poin 12-10. Saja namun ada tembok menjadi penghalang. Poin bertambah 13-10. Cemas saja namun bola meninggalkan lapangan sehingga pindah poin. Luar biasa. Pindah poin lagi, 14-11. Umat ini dicemas saja namun bisa ditahan. Umat ini kembali, ditipu saja namun bisa diselamatkan. Dicemas dari jarak 3 meter, dicemas saja oleh nomor tertib. Iya, cemas lagi. Namun berhasil rupanya, pukulan yang kedua kali. Poin bertambah 12-14. Luar biasa, hanya menggelegar. Poin lagi 16-12. Tim out. Baik, putus tentunya datangnya bola. Speed keras. Nomor 8 ini hingga bertambah angka untuk panitia berhadapan dengan tuan rumah ini.
Pas nih tanya tuku, nanti nak isi lah. Lebar tentunya dari nomor 8 ini 18-13 kedudukan angka itu saja. Bola melenceng sebelah kiri lapangan keluar, punya berkedah poin 14-18 terpaut 4 angka. Masih tertinggal tuan rumah ini daripada panitia. Namun menyebut netting pemain tuan rumah ini berkedah poin tentunya untuk tim panitia 19-14. Tipuan yang sangat akurat dari saudara Cundang ini 15-19. Satu ni. Semai, jangan melamun. Lo yang ngetak lucu ni. Oh, keras. Dua puluh satu lima belas. Lakukan sudah. Berbahaya tentunya pukulan daripada nomor punggung sekian daripada tuan rumah ini, trek lurus. Saudara Kais, Abang Kais dan Laila, tentunya Kaisnya masih di sini. Manu lawan Musa. Punya sang kiper handal daripada sang tuan rumah sebelah timur ini sudah mulai unjuk gigi, tapi saya makan kusuk gigi. Alias cucuk gigi. Bumau tersebut yang pertama dimenangkan oleh tuan rumah sepuluh dua ini. Mari kita saksikan lanjutan set yang kedua. Lakukan sudah. Ketua terima dengan baik. Dipusat dari tersebut. Nomor punggung 12 saudara Bang Nurdin yang licik membuat tipuan yang sangat akurat. Tentunya Bang Nurdin benar-benar tukang tipu. Keluar satu yang dilakukan oleh Andre hingga bertumbuh poin buat tuan rumah sebelah barat lagi. Seperti itu dong nana gelakul. Saudara Kenyot lakukan sudah. Umpan tinggi ke depan. La ilaha illallah salim. Biak syut. Keluar katanya syut yang dilakukan saudara Ari ini alias Ari Penyot. Tuan rumah sebelah timur lakukan sudah. Spai keras. Namun menyentuh nothing hingga bertambah poin sama berbagi angka. Saudara Ilham, seorang pemain terbaik Provinsi Lampung di U18 atau 17, mencuri bola tentunya. Apat sama kedudukan.
ada saudara Bangka Is nomor punggung satu ini. Bangka Is, tapi di sini ada Kaisnya aja, Kais dan Laila, Lailanya Kak Hadwar. Ilham melakukan sudah ada di sana, terima tangan baik tentunya. Sampai keras, bisa dikembalikan, bangun serangan kembali. Namun dicubit saja bolanya, tipu menipu, cuil menyuil terjadi, lagi-lagi bangun serangan. Bangka Is di sana bisa dikembalikan tentunya, namun melancang keluar lapangan hingga berpindah poin. Poin tentunya untuk tuan rumah sebelah barat ini, saudara Ilham melakukan sudah angkat bola keras, namun ada bola yang kokoh. Berpindah poin tentunya 5-6 kedudukan. Saudara Azmi Yusuf nomor punggung 14 lakukan sudah. Hey, keras, legar tentunya. Pukulan yang sangat keras dan tajam daripada Pak Is ini hingga bertambah poin buat sang tuan rumah. Aim out ataupun letter break buat kedua klub ini. Sapaki majejer ini api ini. Dan rumah sebelah timur, gue ngejejar nama men. Lupa ngejejar di sebelah barat deh. Awak ngejejar di sebelah barat. Baik, kali ini kita saksikan di lanjutan set yang kedua ini. Oh, siapa kira-kira yang akan masuk ke putaran selanjutnya? Apakah mampu tuan rumah membalikkan keadaan ataukah panitia yang selalu lolos? Bisa dibilang lolos tentunya. Bola kita naik saudara Ilham, namun terperangkap offset hingga berpindah poin buat tuan rumah lagi. Saudara Allah lakukan sudah. Itu saja dengan cerdik, akan bisa dikembalikan. Saudara Nurdin terima dengan tentunya, bangun serangan kembali ada Bangka Is. Indah berindah poin tentunya buat tuan rumah lagi. Bangka Is teman-teman balas 1-2-3 baca mantra lakukan sudah. Ternyata ada merok-merok net, namun bertambah untuk tuan rumah juga. Lakukan sudah, tipu dengan cerdik. Siapa kira-kira yang dituju salah pengertian? Poin lagi buat sang tuan rumah. Saudara Kais lakukan sudah. Dan Nurdin di sana bangun serangan kembali, umpan tinggi ke depan, namun ada blok yang kokoh tentunya. Bola berbalik lagi, ini tuan rumah bangun serangan kembali, umpan tinggi sampai keras menggelegar tentunya. Namun nomor punggung 8 ini dari sang tuan rumah ini menyentuh netting hingga berpindah poin buat sang tuan rumah. Terbentang umpan yang terlalu masuk, bisa dijangkau oleh saudara Ilham ini. Bertambah poin buat sang tuan rumah, 9-12 kedudukan. Keras. Ada saudara Naldi di sana. Lakukan dua poin sempurna, buku saja bisa dikembalikan. Oh, namun gagal hingga berpindah poin untuk sang tuan rumah 13-10. Lakukan sudah. Itu saja datangnya bola, langsung digeberak oleh si nomor punggung 11 ini. 14-10 kedudukan. Keluar. Panas. Senomor punggung 8 lakukan.
Itu saja bisa dikendalikan Bangka Eus. Keluar. Betul bagi yang dilakukan Bangka Eus ini. Hingga berpindah poin untuk sang tuan rumah. Keluar lagi. Luar biasa tembok yang dibangun oleh satuan rumah ini hingga bertambah poin 17-14. Saudara Ari lakukan sudah. Ada blok yang kokoh namun masih bisa diselamatkan bolanya dengan sempurna. Oh ternyata loncat di atas garis terperangkap offset. Lakukan lagi. Untuk asing. Lagi-lagi bangun serangan satuan rumah ini. Tutup lagi oleh satuan rumah. 19-15 kedudukan. Apakah akan terjadi dua set langsung? Gagal tentunya passing dari penonton rumah ini hingga bertambah poin lagi untuk satuan rumah 20-15. Pindah poin lagi 21-15. Salam, berbahaya.